Halo, sadulur Bukit Parming. Kali ini kita bakal aplikasikan ya POC booster ya. Ini namanya POC booster untuk jamur tiram ya, untuk penyemprotan ataupun disemprotkan ke media backlog jamur tiram. Nah, ini ya. Ini POC booster ini adalah pupuk organik cair ya. Jadi bisa menambahkan ataupun mempercepat tumbuhnya miselium ya. Dan agar jamurnya bertumbuh lebat seperti. Untuk pengaplikasiannya kita gunakan satu tutup botol POC booster ke dalam sprayer 2 liter ya. Sprayer 2 liter air ya, dicampurkan dengan 2 liter air. Untuk intervalnya bisa kita lakukan ya. Kita masukkan aja, kocok-kocok jangan lupa. Untuk interval penyemprotannya bisa dilakukan 2 minggu 1 kali ya, ataupun sekali satu minggu ya, minimal itu satu kali satu minggu ya, biar mempercepat tumbuhnya jamur ya, ataupun keluarnya semprotnya jamur gitu ya. Kita semprotkan secara merata seperti itu. Nah, jadi mudah sekali ini pengaplikasiannya ya. Terus juga manfaatnya yaitu untuk melebatkan miselium ya. Dan juga untuk mencegah serangan hama penyakit seperti itu ya, ini bisa dilakukan ya, dapat juga mencegah hama dan penyakit ya. Nah, ini kita semprotnya secara merata ya, nanti kita lihat hasilnya, kita akan update lagi ya setelah pengaplikasian ya. Nanti akan terlihat tumbuh jamur-jamur yang sangat sehat begitu ya. Oke ya, terima kasih. Jangan lupa aplikasikan setiap satu minggu satu kali. Terima kasih. Salam Bukit Parming.